Oke, tidak ada yang mau bertanya, cuman Mbak Eni. Oke, kita lanjut ya. Buat Mbak TY, buat Mbak Tini jangan lupa di absen ya, Mbak. Oke, nah 9 partisipan ikut saya, jadi berarti ada 8. Oke ya, kita lanjut. Nah, untuk estimasi pembelanjaan, ini hal ini berhubungan dengan sumber dana. Masalah sumber dana akan menjadi sangat penting karena penggunaan dana memerlukan pengorbanan. Adapun sumber dana yaitu, ya benar, saya baca sekali lagi, hal ini berhubungan dengan sumber dana. Masalah sumber dana akan menjadi sangat penting karena penggunaan dana memerlukan pengorbanan. Iya. Jadi seperti contohnya apa pengorbanan yang seperti apa begitu ya. Nah, kita lihat yang pertama dari dalam. Dari dalam maksudnya dari dalam perusahaan. Nah, itu ada laba ditahan dan juga depresiasi. Nah, laba ditahan ini yang tadi yang saya katakan tadi yang dividen ya. Yang tadinya ada laba perusahaan tapi dia tidak dibagi. Nah, jadi dikorbankan dulu, nggak usah nikmatin dulu duitnya tapi tetap dibuat di dalam perusahaan seperti itu. Nah, kemudian dari luar. Nah, dari luar ini apa? Maksudnya dari luar perusahaan. Seperti apa di obligasi dan saham. Nah, obligasi utang ya dan juga saham. Nah, itu dia. Nah, jadi dalam hal ini ada beberapa istilah ya yang dipakai dalam estimasi pembelanjaan ini, yaitu dia dengan cara struktur modal yang mempengaruhi besar kecilnya biaya modal, yaitu disebut dengan weighted average cost of capital atau overall cost of capital. Nah, kemudian ada juga dia modal rata-rata tertimbang dalam penilaian investasi sebagai discount rate untuk mempresentasikan aliran kas masuk bersih atau proceed. Nah, dengan menggunakan konsep net present value atau NPV. Nah, jadi banyak nanti istilah-istilah di bab selanjutnya yang bakalan Mbak dan Mas dengar. Seperti NPV, net present value, kemudian profitability index ataupun PI. Nah, jadi dia yang dua ini digunakan untuk pembatas ataupun cut off dalam penilaian investasi apabila menggunakan IRR atau internal rate of return. Nah, ini nanti kita pelajari di bagian selanjutnya, begitu ya. Oke, nah di sini ini dia bagannya di halaman di gambar 42 yang tadi sudah saya paparkan sebelumnya, yaitu dia dari sumber dana dari dua yaitu dari dalam dan juga dari luar gitu ya. Oke, kemudian kita masuk ke bagian proyeksi laba rugi. Nah, di sini di proyeksi laba rugi ini, wah ini masuk ke bagian kalau udah laba rugi itu apa dia buat banyak contoh ya di sini ya. Nah, kita bahaslah pelan-pelan. Nggak masalah ya. Kita bahas pelan-pelan. Nah, di sini dia ada proyeksi laba rugi nih, contoh nih. Di perusahaan pengolahan udang di Jawa Tengah. Jadi dia ada udang diolah di buat pabrik gitu ya. Yang pertama, dia ada investasi awal yaitu 25.500.000. Nah, kemudian pastinya kalau udah investasi pasti dia butuh modal kerja ya, modal kerja untuk ngerjain ini uang. Nah, itu berapa dia? 15.500 untuk modal kerja. Nah, kemudian modal kerja ini kan digunakan untuk ya untuk orang lah yang mau kerja atau kita kerja sendiri atau bagaimana atau beli beli bensin segala macam transportasi. Ya, banyak hal lah di situ ya untuk listrik dan segala macam. Nah, kemudian pastinya kalau udah investasi awal udah ada uangnya, modal kerjanya juga udah ada, ya mungkin pembelian tanah lah gitu ya.
itu senilai 25 juta. Nah, jadi yang tiga ini udah terpenuhi. Nah, kemudian pasti diperkirakan kapan nih usaha ini, kalau aku tanamkan segini modal, kapan ini perusahaan ini nilainya berapa untuk tahun 10 tahun lagi misalnya. Nah, jadi dia di sini dia buat usia ekonomis perusahaan 10 tahun yang mendatang. Jadi tadi kan dia beli tanah nih. Jadi tanahnya, jadi tadi kan tanahnya dibeli 25 juta. Kalau tanah ya seperti halnya kita di Indo, makin lama makin naik melulu ya. Nah, jadi dia tadinya 25 juta, nah sekarang jadi berapa? 40 juta rupiah. Nah, selain itu membangun gedung juga. Nah, gedungnya berapa? Pastinya gedung juga butuh ya, mengeluarkan uang 60 juta rupiah. Nah, selain itu apalagi setelah 60 juta rupiah, kemudian dia perkirakan nilai sisanya mungkin 5 juta. Nah, sisa yang 25 juta lagi digunakan untuk membeli peralatan kantor dan kendaraan. Nah, udah ada modal, udah ada uangnya, udah ada tanahnya, udah ada bangunannya. Nah, pasti dia pengen juga, pastilah untuk melengkapi semuanya, beli alat-alat kantor. Nah, alat-alat kantor ini dan juga kendaraan ya. Nah, alat-alat kantor ini seperti komputer, ataupun laptop, ataupun mesin fotokopi, seperti itu ya. Jadi dia memang hal yang butuh gitu, yang digunakan agar perusahaan tersebut bisa berjalan dengan baik, begitu. Operasionalnya bisa jalan gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Atau lelah ya, pasti lelah ya, karena capek ya kerja. Oke, masih cayo. Terima kasih ya. Nah, kita tinggal dikit lagi. Yaudah, kalau kalian cayo, saya pun cayo ya. Nah, di sini, apa? Kita masuk ke bagian metode-metodenya ya. Nah, di sini ada beberapa contoh di buku ini. Dia buat beberapa contoh, yaitu proyeksi perkembangan pasar untuk arus kas. Nah, kemudian dia juga buat promosi harga pokok penjualan di HPP, kabar rugi dan lain sebagainya. Kita bahas satu-satu ya sebelum kita akhiri, sebentar lagi kok. Jadi masih harus tetap semangat. Nah, di sini untuk proyeksi perkembangan pasar. Nah, di sini dia ada 10 tahun ya, dari tahun 2001 sampai 2010. Nah, lengkap di sini dibuat penjualan per unitnya berapa dari tahun ke tahun. Nah, juga ada dibuat market share-nya. Dia punya saham berapa, 60% gitu ya. Nah, harga jual per unitnya juga dibuat di sini, ada dari tahun ke tahun, dan juga penjualannya berapa, uang yang terjual berapa. Nah, ini ada juga. Nah, oke. Nah, sekarang kita lihat dulu dia ada penjualannya. Nah, kemudian market share-nya ada 60%. Nah, jadi dia dari tahun yang kita bisa lihat dulu di tahun 2001. Di tahun 2001 penjualannya itu per unit dia 5.500. Nah, kemudian market share-nya kan 60% tuh. Berarti dia hanya punya 60% kepemilikan. Berarti dia 60% dikali
5.500. Nah, berapa dapatnya? Ayo, berapa dapatnya? Ayo, berapa dapatnya, teman-teman? Malah 60% dia penjualannya per unit dia 5.500, sementara dia punya market share itu 60%. Nah, berarti dapatnya berapa market share-nya dari market share-nya? Itu pas 3.300. Coba dikalikan 5.500 dikali 60%, itu dapatnya berapa? Oke, pas ya 3.300. Oke, nah dia 3.300 berarti dia punya dia dari yang 60% kepemilikan ini dia punyanya dari 5.500 itu dia punya 3.300. Nah, berarti harga jualnya berapa nih udah ditentukan ya dari sononya Rp15.000. Nah, berarti penjualannya ada berapa? Nah, 9.500. 9.500 ini oke, untuk 9.500 ini dia hasil daripada penjualannya seperti itu. Nah, untuk yang tahun 2001 ada yang mau bertanya? Tidak ya, ada. Oke, Bu, yang 25% mempengaruhi enggak? Oke, yang 25%. Nah, itu kan dia yang 25% dia itu kan apabila menggunakan metode depresiasi nya garis lurus. Nah, itu belum dibahas di sini, Mbak. Nah, itu mungkin dia apa mempengaruhi mempengaruhi tapi kita nanti itu nanti kita bahas ya. Sekarang kita bahas dulu yang 47, oke. Nah, saya oke, Mbak Eni. Maaf, bisa diulangi Bu yang tahun 2001. Oke. Di tahun 2001 dia punya penjualannya itu 5.500 unit. Kemudian dia punya market share di dalam hanya 60%. Nah, dari 60% ini dia hitung dong berapa market share yang dia punya dari hasil penjualan itu. Coba dihitung Mbak Eni 5.500 60% dari 5.500 berapa? Oke, ya, jadi dia itu dia yang 3.300 itulah dia punya sesuai dengan saham yang dia ada ya 3.300. Nah, kemudian harga jual per unitnya itu memang sudah ditentukan yaitu 15.000 dan ternyata penjualannya itu ada 9.500 begitu. Begitu aja sih saya tadi cuma mau menjelaskan yang market share itu yang 3.300 itu dapat dari mana begitu, Mbak. Hanya itu. Oke, saya rehat dulu sebentar ya, minum dulu. Capek juga dari tadi ngomong. Bentar ya.
Oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Eni. Penjualannya juga sudah ditentukan ya, Bu? Oh, enggak, Mbak. Nah, itu dia merupakan hasil perkalian ya, seperti itu. Tapi dia tidak semua angka benar. Nah, jadi dia penjualan itu didapat dari harga jual per unit dikali market share. Nah, tapi dia tidak semua benar. Nah, coba kita cek satu-satu. Mana aja yang benar, mana aja yang enggak. Coba ya, coba dicek satu-satu. Ada dia beberapa yang salah itu perhitungannya, ada yang benar. Coba dicek semuanya, pegang kalkulatornya ya. Masa sih, Mbak? Saya ada beberapa, ini ada dari Mbak Yeni, beda semua. Mbak Yeni juga. Oh, masa sih beda semua? Coba ya, saya kalikan dulu. Iya, gak ada semua, mungkin nolnya yang kurang ya. Seperti coba dikalikan itu yang bagian ketiga. Itu 3540 dikali 18150. Coba hasilnya dapat berapa?
Ya, yang ke terakhir juga coba 4.440 kali 35 350. Oh, Mbak Sati ini halaman 4.18, Mbak. Ada beberapa memang yang tidak benar ya. Tunggu ya, 390. Oke, coba dia yang dikalikan lagi yang dia yang tahun 2006, 3.900 kali 24.000. Benar nggak? Coba dicek semua. Nah, dia jadi dia yang pertama dan juga yang kedua itu mungkin salah, dia salah hitung seperti itu. Jadi boleh diganti ya. Oke, sampai di situ paham ya? Kita masuk ke bagian. Ya, salah ketik ya. Kemarin juga ada beberapa yang seperti itu juga tahun lalu, salah ketik dia beberapa, ada mata kuliah yang salah ketik juga dia. Ini isinya. Oke. Kita masuk ke halaman 4.19. Nah, di sini dia ya sama seperti yang tadi. Dia menjelaskan mengenai promosi HPP ya, harga pokok penjualan. Tapi di sini dia buat 5 tahun, yaitu tahun 2001, 2002, 2003, 2004. 4 tahun ya, 2001, 2002, 2003 sama 2004. Jadi dia buat 4 tahun. Nah, kita bahas 1 tahun aja dulu ya. Nanti kalau apa kita bisa bahas tahun yang berikutnya. Nah, di sini untuk biaya bahan baku ya, untuk persediaan awal tahun yaitu 1 Januari. Dia itu nol. Nah, ini kenapa nol? Karena dia baru buka seperti itu. Jadi dia nggak ada persediaan awal tahun. Dia memang baru buka tahun itu. Nah, jadi dia beli bahan baku. Nah, beli bahan baku berapa? 22.500.000. Nah, kemudian setelah pembelian bahan bakunya 22.500.000, nah, masuklah dia bahan baku yang tersedia. Nah, bahan baku yang tersedia itu ada 22 juta. Oke, kemudian persediaan tanggal 31 Desember setelah 1 tahun menjalankan perusahaan. Nah, ternyata persediaan 31 Desember itu tanggal 31 Desember ada 2 juta. Nah, oke. Dari 22.500 dikurangin 2 juta. Nah, hasilnya yaitu 20.500. Nah, itu dia biaya bahan baku. Nah, dibuat dia di sebelah paling kanan. Nah, kemudian masuk biaya tenaga kerja. Ada berapa? Ada 3 juta. Nah, masuk biaya overhead pabrik. Apa itu? Biaya bahan penolong, tenaga kerja tidak langsung, penyusutan mesin dan bangunan, penyusutan bangunan dan kantor, reparasi, biaya listrik, asuransi, dan lain-lain. Nah, itu dia ada masuk biaya overhead pabrik 13.800.000. Nah, itu dia ya untuk biaya overhead pabrik. Kemudian setelah dapat 13.800.000, nah ini kemudian ditambahkan dengan biaya bahan baku yang tadi 20.500 dan juga biaya tenaga kerja. Jadi hasilnya yaitu 37.300.000 untuk jumlah biaya produksi persediaan produk dalam proses. Karena dia masih baru buka, jadi dia nol seperti itu. Nah, kemudian untuk produk dalam proses selama 1 tahun adanya yaitu jumlahnya 37.300.000. Nah, ada dia produk dalam proses 31 Desember. Nah, ini produk dalam proses ini maksudnya dia udah keburu dikerjain tapi belum selesai. Dia beberapa bahan bakunya udah masuk pabrik tapi belum selesai. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya itu ada 3.500 nilainya. Nah, kemudian dikurangin, dapatlah dia 33.800.000. Nah, gitu ya aja. Karena dia masih dalam proses, berarti dia belum ada barang yang selesai. Berarti dia persediaan produk selesai 1 Januari itu masih nol. Nah, jadi produk selesai yang tersedia
yaitu 33.800.000. Kemudian baru selesai tahun 31 Desember, akhirnya 1.500.000 sudah dapat. Nah, dapatlah dia harga pokok penjualan yang masuk ke laporan laba rugi 32.300.000. Begitu. Oke. Ada yang mau bertanya? Oke, lanjut ya. Nah, kemudian hal yang sama juga dilakukan di tahun 2002, 2003, dan 2004 seperti itu ya. Nah, wow, mereka buat sampai 2010 bahkan ya. Sampai 2010. Hal sama dia sama, tapi dia dari tahun ke tahun seperti itu berlanjut ya. Nah, ini tidak hanya 4 tahun tetapi berlanjut sampai sampai tahun 2010. Mereka pengen buat yang banyak ya, yang contoh yang banyak gitu ya. Oke, saya jelaskan lagi yang tahun 2002 ya, biar nanti untuk tahun yang sampai 2010 biar udah paham ya. Nah, ini tahun 2002. Persediaan 1 Januari. Nah, 2 juta. Nah, kenapa sudah ada 2 juta di tahun 2002?